diketuknya palu tentang persoalan Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah justru mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2001 tentang pengupahan dan termasuk surat edaran yang kenaikan upahnya hanya berdasarkan 1,09%. Nah, sejalan dengan itu, berbagai macam gelombang aksi dan tuntutan, Mahkamah Konstitusi sudah menyatakan bahwa Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja adalah inkonstitusional, artinya bertentangan dengan aturan hukum yang ada. Maka ini di dalam diktum di bawahnya, bagaimana menangguhkan kebijakan dan kemudian juga tidak membuat kebijakan strategis yang berdampak luas. Nah, upah hari ini ditentukan 1,09% itu adalah turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Artinya kita mendesak kepada Presiden agar membuat satu keputusan Presiden tentang upah layak yang berlaku untuk seluruh dari Sabang sampai Merauke. Itu yang kemudian. Yang kedua adalah di mana Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini inkonstitusional. Kita tahu bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berani dengan tegak lurus padahal sudah menyatakan Undang-Undang tersebut inkonstitusional, seharusnya tidak berlaku. Maka kami mendesak juga pencabutan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020.